Bismillahirrahmanirrahim. Si minyak dulu, si minyak dulu. Minyak tak ada. Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga Malaysia selamat daripada segala bencana lah. So hari ini hari ketiga Perintah Kawalan Gerakan yang diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri kita pada 17 hari itu, berkuat kuasa pada 18 Mac. So hari ini hari ketiga dia. Signal mana bang? So inilah keadaan sekitar keras biasanya kalau pagi ni. So ni pukul 7:30. Biasa kalau pagi ni jam dah sini ni penuh kereta. So disebabkan Perintah Kawalan Gerakan ni, so jalan ni agak linear lah, agak sunyi lah pagi-pagi. So ni saya bukan topik saya sahaja dah. Ni saya nak pergi bertugas lah. Saya nak pergi kerja. Saya tak cuti sebab saya kerja dekat hospital lah. So saya terpaksa bekerja lah dalam masa Perintah Kawalan Gerakan ni. Tapi bukan saya sahaja, ramai yang bekerja. Anda sendiri boleh tengok lah jalan ni kalau hari biasa, kalau bukan Perintah Kawalan, penuh ni. Kereta penuh, motor penuh, memek jeng. Saya jalan nak menghala ke KL lah. Kau tengok jalan clear. Hak keluar ni pun mungkin nak pergi kerja je. Mungkin ramah balik kampung. Pas rapid pun still berjalan. Tapi ada juga setengah orang ada gay lagi masih melakukan aktiviti tak sepatutnya lah masa Perintah Kawalan ni. Tu macam saya pun, saya pergi kerja, balik kerja pun terus balik terus. Tak ada singgah mana-mana. Kalau singgah pun ambil duit gitu ya. Jalan memang clear lah. Clear sangat-sangat. Kalau nak ikut ke sini ni, Amir Mutiara ni, penuh ni kereta ni. So saya pun ingat nak balik kampung sebenarnya, tapi tak jadilah. Takut risiko kabur-kabur kan. So saya stay sini. Polis pun banyak dah. Kejap je nak sampai tempat kerja. Biasa dia layak-layak jing. Kadang-kadang dia juga lambat. Okay, saya pun nak sampai tempat kerja dah ni. Still ada juga masih jogging. Ada juga orang jogging. Okay, saya nak sampai tempat kerja dah ni. So insyaAllah nanti balik kerja saya sambung pula. Okay, ni saya baru balik kerja. Saya balik ikut belakang lah. Sorry lah kalau tak berapa dengar saya kecek. Sebab lah ni saya pakai topeng muka mah. Tengok semua pakai topeng, bagus. So on the way balik ni saya tak ada singgah mana-mana rasanya. Mungkin singgah kedai runcit beli barang sikit. Memang kedai tak buka, tengok kosong eh. So hari ketiga ni dekat Permaisuri tadi nampak ada juga hok jogging, ada juga masih berdegil. Saya pun tak siulah panjang sebab saya pun tak tahu sangat. Cuma saya tahu benda tu berbahaya untuk kita. So janganlah kita dekat dan janganlah kita sebar kepada orang lain. Sini.
Tapi memang tak jam hari ni. Biasa pukul 5 ni happy hour, kita tengah balik kerja. Confirm penuh dah orang nampak ni. Oh, tak sempat. Oh, bagus lah Abang Greg pakai mask. Ni pejuang-pejuang kita ni. Tapi Abang Greg lah anggar lampu, tak apalah. Mungkin nak cepat tu. Sorry eh, ya tunggu bah. Pertama kali kau ku cinta, pertama kali ku luka, namun sudah sekian. Kenal tak? Wah, buih ya. Assalamualaikum. Ada orang nak naik? Tak ada. Berapa trik dah sampai jalan? Dua. Tak ada orang langsung? Ada orang, entah nak tunggu. Tapi jalan, sedap jalan. Sedap jalan. Ada kereta, sedap lah. Jumpa malam. Jangan raja. Rempah sedak. Oh, singgah je apa habis rapid time, saya lama. Ada anak tanya dia. Ada orang nak hidup apa? Oh, jam. Ni mesti ada roblox depan tu. Okay, itu sajalah video kali ni. Sebab saya nak end video sini je lah. Sebab saya nak pergi beli barang dulu, balik rehat. So, insyaAllah next video saya akan update. Mungkin lambat sikit lah sebab agak busy kerja. So, insyaAllah kita jumpa di next video. Harap awak semua sehat, jaga kesihatan, jangan keluar rumah sepanjang perintah kawal gerakan ni. Stay bersama family, jangan berkumpul dan beri kerjasama kepada pihak kerajaan lah untuk sama-sama kita melawan virus COVID-19 ni. So, jumpa lagi. Assalamualaikum.